23 berarti 11 ya, 11.49 PM ya. Nah ini, halo selamat malam. Di sana udah terhapus di aplikasi WhatsApp-nya, tapi di sini masih kelihatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau kasih info seputar WhatsApp. Nah, sering kan teman-teman dapat chat masuk, tapi tiba-tiba chat tersebut dihapus oleh si pengirim pesan. Nah, di sini saya mau bahas kalau chat yang masuk yang sudah dihapus oleh si pengirim ternyata masih bisa kita baca. Caranya gimana? Nah, tapi sebelumnya boleh dong di-subscribe channelnya agar channel ini semakin berkembang dan makin bermanfaat buat orang lain. Nah, balik lagi ke caranya. Caranya kita pakai aplikasi tambahan notification, kalian bisa download di Play Store. Kalau handphone kalian minta akses, kalian klik allow atau oke sampai berhasil terinstall. Kalau udah terinstall, boleh kalian langsung tes atau cek kalau ada teman kalian yang tiba-tiba menghapus chat di WhatsApp kalian. Kalian bisa langsung cek di aplikasi recent notification ini. Nah, di sini saya mau tes buat nunjukin ke teman-teman semuanya. Saya coba buka aplikasi WhatsApp. Nah, di sini saya pakai dua aplikasi WhatsApp. Saya buka satunya. Saya mau ketikkan halo, selamat malam. Saya send. Tapi setelah itu saya langsung delete for everyone. Jadi ketika si WA ini nerima pesan, otomatis langsung nggak kelihatan atau udah delete sama si pengirim tadi. Tapi kita bisa buka atau bisa baca WhatsApp tadi di aplikasi ini, di recent notification. Kita buka aja. Nah, sebelumnya kita cek tadi WhatsApp masuk jam berapa. Di jam 23.49. Kita buka lagi. Cari di jam 23.49. 23.49. Nah, 23 berarti 11 ya, 11.49 PM ya. Nah ini. Halo, selamat malam. Di sana udah terhapus di aplikasi WhatsApp-nya, tapi di sini masih kelihatan. Nah, begitu caranya. Sangat gampang kan? Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.